Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah yang pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang pada hari ini kita bisa rasakan. Terutama bagi anak-anakku yang sekarang bisa mengikuti MPLS, sungguh nikmat yang luar biasa kita bisa mengikuti kegiatan selama 3 hari ini. Selawat serta salam selalu kita haturkan, curahkan ke Nabi besar kita, junjungan kita, suri teladan kita, contoh dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk meraih surganya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, tidak terasa kita sudah 3 hari menjalani MPLS secara daring. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun kemarin yang bertemu tatap muka, datang ke sekolah, bertemu dengan ustazah, ustaz yang lainnya secara langsung. Namun kali ini, tahun ini berbeda. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa berkerumun, tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertatap muka di sekolah secara langsung. Maka diadakan secara daring ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada 3 hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya, bagi sekolah, dan bagi bapak ibu wali murid yang di rumah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, pakai sabun dalam mencuci tangan, dan selalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Baik anak-anak, karena kita sudah menjalani 3 hari masa MPLS ini, banyak materi yang sudah kalian dapat, banyak tugas yang harus kalian kerjakan, itu secara tidak langsung telah mengenal sekolah SMP IT MTA Karanganyar, dan mudah-mudahan dengan mengenal secara daring ini, kalian nanti di saat sudah masuk, sudah mengenal bagaimana kondisi sekolah, ustadz-ustadzah, cara belajar, program unggulan, tata tertib, dan sebagainya. Dan bagi yang belum menyelesaikan tugas, segera selesaikan tugas. Saya sebagai ketua panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMP IT MTA Karanganyar tahun 2020 ini menyelenggarakan secara daring dengan harapan semua siswa-siswi baru SMP IT MTA Karanganyar dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik. Yang pertama, saya mewakili sekolah mengucapkan banyak terima kasih pada anak-anakku semuanya yang sudah ikut serta partisipasi aktif dalam menjalani MPLS ini. Dan mudah-mudahan yang kalian jalankan menjadi berkah, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kami mewakili sekolah juga memohon maaf jika dalam melaksanakan kegiatan MPLS ini banyak kekurangan, banyak kesalahan yang mungkin tidak sengaja maupun yang disengaja. Kami mewakili sekolah memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya, saya selaku panitia mengharapkan setelah kegiatan MPLS ini, anak-anakku semuanya sudah bisa mengenal sekolah ini dengan baik, mengenal ustadz-ustadzah, dan memahami segala materi dan sistem pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, tidak lupa persiapkan diri untuk kegiatan belajar mengajar. Karena setelah MPLS ini, kita langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sudah terjadwal. Nanti jadwal akan diberikan oleh wali kelas masing-masing di grup wali kelas. Pada siang hari ini, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian acara MPLS mulai dari hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai tanggal 15 Juli 2020 ini. Pada siang hari ini, maka seluruh rangkaian acara MPLS sudah kalian lalui. Bagi yang ketinggalan, nanti bisa simak lagi di channel YouTube SMP IT MTA Karanganyar tentang materi dan sebagainya. Karena sudah semua rangkaian materi sudah kita jalani, maka resmi pada saat ini dengan mengucap hamdalah, saya resmi tutup kegiatan MPLS tahun 2020 SMP IT MTA Karanganyar. Alhamdulillah. Jadi dengan penutupan ini, secara resmi kalian semua sudah menjadi warga SMP IT MTA Karanganyar dan melanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar di SMP IT MTA Karanganyar. Dan jangan lupa pesan terakhir kami, besok pagi sudah mulai kegiatan belajar mengajar, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas,
Selalu cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku Ketua MPLS tahun 2020 SMP ITM TR Kanyar. Saya akhiri, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.